Selamat siang teman-teman. Selamat siang YouTube. Siang hari ini saya sedang berada di stasiun Karangsari bersama Kang Dian Carlo, Om Dian Carlo. Jauh ya itu Om Dian Carlo dari Cimahi tuh main ke sini. Om. Sehat Om? Alhamdulillah. Nah, itu Om Dian Carlo dari Cimahi. Nanti Om Dian juga ada YouTube-nya, namanya Mang Ian Asik, ya Om ya? Mang Ian Asik. Nanti dibuka YouTube-nya, jangan lupa di subscribe. Kayaknya model baru. Oh, ini model baru Om? Model baru. Oh. Ini gunanya untuk dipasang di wesel. Oh, itu tuh wesel Om? Wesel. Kalau yang lain? Kalau dipakai bantalan beton itu keras untuk wesel. Oh. Pakai bantalan kayu dia supaya si baut-bautnya tuh nggak cepat longgar. Oh iya. Soalnya perawatan wesel tuh sangat luar biasa susah. Iya iya iya. Karena pengerjaan kereta api yang trafiknya cukup padat lah. Halte Karangsari ini dulunya bernama halte Gandamira. Gandamira zaman dulu pertama Belanda bikin itu sekitar 1884. Nah itu dibuka sama dibangun sama Belanda dan lintas dari Banjar sampai ke Bandung 1884. Wah. Itu Gandamira dulunya namanya. Oh, dulunya Gandamira, Om. Gandamira. Nah, ini bekas trek, bekas stabling. Ini kereta-kereta gerbong-gerbong barang, gerbong-gerbong yang apa istilahnya istirahat lah gitu. Iya, iya, iya. Bantalannya masih bantalan besi era SS. Yang ini ya. Hingga era PJK. Oh, iya benar ya, yang ini mah bantalannya masih besi. Kalau yang sana itu udah kayu ya, Om ya? Beton. Oh iya. Beton. Kayunya ini kayu. Udah diganti ya. Nah, terakhir PJK nah, merupakan pakai kayu. Oh iya. Wah, si Om ini pengetahuannya lumayan tinggi ya tentang perkereta apian. Biar asik. Keren. Nanti channel saya aja ikutannya. Mang Ian Asik pokoknya. Siap Om. Nah, nanti teman-teman jangan lupa kunjungi channelnya Mang Ian Asik. Dan jangan lupa di subscribe ya. Nanti ngobrol banyak di sana dengan Om Dian Carlo. Nah, ini untuk stasiunnya ada di sebelah sana. Stasiun Karangsari dan kata Om Dian, ini tuh dulunya stasiun Gandapura, Om. Apa, Om? Gandamira. Oh iya, stasiun Gandamira. Oh, halte Gandamira. Oh iya. Jadi tahu saya. Nah ini, nah nanti kita di sini akan nunggu Pasundan sebentar lagi dari arah
Pasundan maaf, Nunggu Serayu dari arah Purwokerto. Ya, diikutin terus teman-teman.